Kawan, berjumpa lagi dengan saya, Mr. Acep. Saya di sini akan memberikan sebuah tutorial cara menambah subscriber. Kalian mau tahu caranya? Oke, langsung saja saya kasih tahu. Pertama-tama, saya masuk Play Store. Kalian tulis sub saja ya. Nih, langsung ada support sub. Nah, di sini kalian jangan download yang merah ini, tapi yang birunya, Sub Pro for YouTube. Nih, langsung kalian install. Ukurannya hanya berapa MB ya? Ukurannya hanya sedikit lah, antara 4 MB-an kalau nggak salah. Kalau sudah kalian download lagi, yaitu masuk lagi ke Play Store, subscriber, nah, tulis itu langsung kalian download real time subscriber count. Kalau sudah download, ini bahan-bahannya, kalian langsung saja masuk ke sub for sub. Nah, sesudah itu tunggu bentar. Nah, di sini kalian harus pertama-tama mengumpulkan poin untuk mempromosikan akun Anda. Nah, poin saya 0 ya. Nah, bagaimana cara mengumpulkan poinnya? Kalian klik mana aja yang kalian inginkan. Misalkan ini akun pernah ganteng. Oke. Langsung kalian klik subscriber. Oke, kalian klik. Kalian klik baik. Sesudah itu. Sesudah itu tunggu dulu. Nah, sesudah itu. Yo, what's up, guys? Kalian. Sub. Akun ini. Nah, kalian di sini akan langsung mendapatkan poin. Yaitu poinnya satu sub ke orang lain. Kalian mendapatkan 10 poin. Nah, sesudah mendapatkan 10 poin ini, kalian bisa mendapatkan poin yang lain lagi. Pertama, kalian klik see other. Nah, kalian klik lagi subscribe. Nah, sesudah itu, kalian klik lagi subscribe. Nah, seperti itulah kalau mau mengumpulkan poin. Nah, kita pertama lagi 10 poin, oke. Sesudah itu, kalian keluar dulu. Sesudah itu kalian masuk dulu ke channel kalian. Contoh channel saya ini ya, baru sedikit subscribernya karena baru mulai. Oke, baru 67 ya. Nah, kalian kalau mau subscribernya nambah, gini caranya. Kalian klik tanda 3 titik di atas ini, kalian klik bagikan dan kalian salin link Anda. Langsung kita masuk lagi ke aplikasi yang barusan. Oke, nah, jika kalian ingin menggunakan aplikasi ini, kalian harus masuk dulu pakai akun email kalian yang kalian daftarkan ke YouTube. Oke, kalau sudah kalian daftar, kalian masuk ke kampanye. Oke. Nah, di sini ada beberapa yang sudah saya kampanyekan atau saya promosikan. Kita hapus dulu. Tadi subscriber saya 67 ya. Oke. Hapus dulu biar kita tahu nambah apa tidak. Kita klik tanda plus ini. Sudah ikut kita klik baik. Mau kalian dapat lebih banyak subscriber untuk saluran Anda, atau mau pilihannya dapatkan lebih banyak penayangan untuk video Anda, itu terserah kalian. Saya ingin subscriber saya banyak dulu. Oke,
tekan baik, sudah itu klik atau paste akun kalian, akun yang kalian tadi udah copy. Nah, setelah itu hapus bagian sininya. Nah, sudah itu kalian klik telusuri. Nah, kita akan muncul beberapa akun kita, yaitu klik saja yang di atas. Kita pilih satu, karena ini kalau misalkan dua nggak akan bisa, soalnya nanti bakal error. Oke, satu dulu ya subscribernya, kita menyimpan. Kita klik buy. Nah, ini sudah kita dipromosikan oleh aplikasi ini. Selama kita menunggu yang kita subscribe, kita klik channel lagi untuk mendapatkan poin yang lainnya. Kita tunggu beberapa menit apakah ada yang masuk atau tidak subscriber saya. Oke. Nah, kita masuk lagi, dapat lagi 10. Nah, tunggu dulu, saya akan jelaskan dulu subscriber account. Subscriber account itu untuk mengetahui subscriber yang kalian gunakan. Contohnya kalian tempel saja link yang tadi kalian akun kalian. Nah, kalian hapus, kita klik telusuri. Nah, ada kan akun saya? Langsung klik dan belum ada yang bertambah ya, berarti akun saya masih 67. Oke, kita tunggu beberapa menit lagi. Tunggu saja sebentar. Nanti juga bertambah. Belum. Berapa menit? Apakah ada yang masuk atau tidak? Saya percaya.